Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bakalan rugi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, tidak bakalan rugi di dunia maupun di akhirat. Dan betul ada seorang suka muji Nabi, dia berdiri di kota Madinah. Yang masuk kota Madinah itu dia sambut dengan pujian dia, pujian untuk Nabi setinggi-tingginya dia puji. Sebab muji Nabi itu boleh asal jangan putus. Orang yang puji Nabi itu, mereka itu memuji Nabi-Nabinya, mereka itu memutus. Dia mengatakan Nabi mereka itu anak Tuhan. Nah ini tidak boleh. Makanya kata ulama, dahmat da'atun nasara inatihim waktu lima syiqtat matantihi waktani. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam Nabi mereka. Bagaimana mereka? Orang Nasara ini mengatakan Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Nah ini adalah. Tapi kalau kita memuji Nabi, boleh, tapi sebatas Nabi dan Rasul. Jadi kita berkumpul dari tadi, kita puji-puji Nabi Muhammad, kita belajar sejarah Nabi Muhammad. Boleh, yang tidak boleh, boleh. Yang tidak boleh mengkultus, menganggap Nabi Muhammad itu anak Tuhan, atau iman. Nah ini dilarang, seperti yang dilakukan bangsa-bangsa sebelum bangsa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi ini orang kerja di kota Madinah, setiap yang masuk mau masuk kota Madinah disambut dengan puji-pujian. Akhirnya ada orang-orang yang tidak teman, yang tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya dia datang ke tempat itu, dia mengatakan, wahai bapak, maukah kamu ke rumah saya? Dia ajaknya ke rumah. Ditanya, mengapa kamu mengajak, makan siang? Akhirnya, baik, mau ngajak makan siang, siapa yang menolak? Negeri Mongolia. Dibawa pulang sampai di rumah, bukan diajak makan siang, dia melakukan urutan di datang. Di situ dipotong yang tidak. Nah ini, inilah hasil kamu memuji Nabi Muhammad. Akhirnya dia menangis, tidak dipotong, dibawa aku melakukan kepada Nabi Muhammad. Itu untuk keyakinan yang kuat. Untuk keyakinan yang kuat, dia benar-benar, dia pernah takut akan ada Tuhan. Melaporkan kepada Nabi Muhammad di bawah kehidupannya. Dia berkata kekurangan Nabi Muhammad, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, kan kepada Nabi, berdoa kepada Allah, dia bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasila. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan mencarilah perantara dengan amal. Dengan amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Akhirnya bawahnya berdoa bertawassul kepada Nabi Muhammad, duduk di kamar dia berdoa sedikit, berdoa sedikit tertidur. Akhirnya setelah dia tidur, mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya wahai pemuda, ulurkan lidahmu, aku akan sambung, disambung oleh Nabi Muhammad di lidahnya. Setelah dia bangun, dia melihat lidahnya yang aku tidak tegak lagi tempat itu memuji Nabi. Tinggi-tinggi banyak orang yang memuji Nabi. Memuji Nabi Muhammad setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai 10 tahun masih tegak tempat itu memuji Nabi Muhammad. Sampai 15 tahun, sudah 15 tahun, dia tanya orang lain. Ini orang lain ngomong seperti orang yang pertama, mau tak kamu ke rumah aku untuk makan siang. Ikut ke rumahnya. Lihat kampung ini persis ini 15 tahun yang lalu waktu dia dibutuh melihat persis ini. Daerah ini sudah beda lagi. Masuk ke rumah, rumah persis seperti rumah tempat dia dibutuh melihat. Masuk ke tempat itu, dia berada di tempat itu, dia ada semakan siang berada. Aku lihat dari sini, mau minta maaf katanya. Minta maaf kenapa katanya? Kau ingat tidak 15 tahun yang lalu kau dipotong lidahnya? Iya, aku tidak mampu dengan tahu siapa yang memotong lidah. Yang memotong lidah itu bapak. Bapakku sekarang lagi mati. Dia dikurung di rumah. Dia tidak akan tahu. Kenapa bapaknya? Dia dirubah wujudnya oleh Allah menjadi kera.
datang pesan dari orang tua Tuhan. Aku mesti minta maaf kepada Tuhan. Kalau kau yang maafkan, dia akan dihormati. Dia maafkan. 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 Dia maafkan.